pocong pengawas. Kami dari SM Jalan Mas. Tak sabar kami menanti. Waktu rehat tiba lagi. Heboh, kecoh dan meriah. Bila dengan kawan sekolah. Jadi mari bersama kami. Di sini lawan gelar rancang borak semua di waktu rehat. Waktu bro, macam, jom masuk. Tak nak ah. Masak tu aktiviti perempuan. Tak macho, tak macho. Aktiviti perempuan? Eh, kau ni tak tengok TV ke? Ramai chef lelaki lah. Tapi diorang semua tak macho macam aku. Eh, Amira, Amira. Macam biasa, macam biasa. Macam. Mira, kau tak masak ke pertandingan karipap terbaik ni? Aku masak. Tolonglah. Oh ya, aku lupa. Budak lelaki lagi pandai masak dan kau. Apa salahnya? Aku suka apa kalau lelaki lagi pandai masak daripada aku. Tak ada apa yang lebih romantik daripada lelaki yang memasak untuk kita, kan? Haa, aku setuju sangat. Eh, Amira, Luna. Hai. Eh, korang tak masuk ke pertandingan karipap terbaik tu? Entah. Kanlah kita orang lepaskan peluang untuk masuk pertandingan macam tu. Kita orang suka sangat masak. Kan, Johan? Cuba kau rasa inti karipap aku ni. Langsung tak sedap. Nah, rasa aku punya pula. Hai, 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 hai. Wah, apa ni? Apa kau tahu orang tu? Cili bo, cili hijau, cili padi, cili kering, cili merah, cili ni, cili tu, cili. Semua cili ada. Ada tak sesiapa nak rasa inti karipap resepi rahsia saya ni? Sedapnya! Nak rasa! Semua kalau jangan merepot, saya ada banyak lagi ni. Wow! Kita kena belajar dari yang terbaik, bro. Yes. Overactinglah korang ni. Tak ada yang pedas sangat saya macam tu. Aku dah kurangan cili tau. Pedas! Syed, air tangan awak ni memang bisa lah. Dah 10 kali saya ajar, 10 kali awak buat, tetap pedas. Nampaknya awak memang takkan boleh belajar resipi rahsia saya ni. Tolonglah, Suresh. Inilah sajanya cara ni aku nak pergi ke Amira. Tolong! Dah lah. Saya nak buat karipap. Tak apa, Suresh. Johan bersedia untuk plan B. Ada plan B? Yes. Mana dia ni, bro? Wih, dia datang. Ha, Syed. Kenapa suruh saya datang buat karipap ni? Tak ada apa. Aku cuma nak cakap terima kasih atas pertolongan kau. Eh, apa tu? Mana? Kau tak nampak ke tu? Tak. Alah, dah tak ada dah. Kau terlepas. Eh, telinga kasut kau. Syed, kita tengok apa lah tadi? Oh, tak ada apa. Cuma kebelakangan ni, dah dua pokok selalu gugur. Terutama kat lembah kelam. Hah? Okey, bye. Alright, may the best karipap win. Good luck, everybody. Good luck. Good luck, Suresh. Good luck. Amira, Luna, mainlah rasa karipap untuk orang ni. Ah, rasa aku punya dulu. Okay. Boleh tahan juga. Pandai kau masak. Kan? Kau belum rasa Suresh ni lagi? Lagi sedap. Alah, janganlah puji lebih-lebih. Syed ni dia pun... unik apa? Unik? Boleh kau rasa tak? Boleh. Sedap!
masak. Aku tak sangka, Zahid. Ha? Terima kasih. Nanti aku masak untuk kau lagi, ya? Boleh. Suresh, aku dengar orang cakap inti kau yang paling sedap. Betul ke? Boleh aku rasa? Boleh. Kau tak apa-apa, Mira? Sedapnya kau yang paling hebat. Aku tak pernah makan kari paksa sedap ni. Ini tak mungkin. Zahid, kenapa? Saya punya kari pap ni pedas ke? Tapi itulah yang best kan? Aku suka makanan yang betul-betul pedas.